Bambang Prasteya alias Ucok divonis 7,5 tahun penjara setelah dinyatakan terbukti membunuh abang tirinya Panji Satria gara-gara rebutan menjadi pengatur jalan Pak Ogah di Jeto Asrama Medan. Dalam amar putusan yang dibacakan di ruang sidang Cakra 6 Pengadilan Negeri Medan, Majelis Hakim yang diketuai Asad Rahim menyatakan Ucok bersalah melanggar pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gilang Prasetya alias Ucok oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan atau 7,5 tahun. Menurut hakim, keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya. Usai membacakan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk berpikir-pikir selama 7 hari mengenai apakah mengajukan upaya hukum banding atau tidak. Diketahui, vonis yang dijatuhkan hakim lebih rendah daripada tuntutan JPU pada Kejaksaan Negeri Kejari Medan yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Dalam dakwaan dijelaskan, perkara ini bermula pada Senin lalu. Saat itu, sekira pukul 12 selama WIB, terdakwa datang ke Jalan Asrama, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan Helvetinya, dengan tujuan untuk menjadi Pak Ogah.